Ralf Rangnick tak senang dengan undian Manchester United di Piala FA. Ralf Rangnick diketahui tak terlalu suka dengan hasil drawing Piala FA 2021-2022 yang akan mempertemukan Manchester United dengan Aston Villa. Hasil drawing Piala FA 2021-2022 putaran ketiga akan mempertemukan Manchester United Aston Villa, situasi yang membuat Rangnick dikabarkan tak senang. Ketidaksenangan Rangnick berangkat dari fakta jika Aston Villa memiliki kans untuk menjegal langkah Manchester United di Piala FA musim ini. Sejujurnya, dengan bertemu Aston Villa di Piala FA 2021-2022, kami mendapatkan hasil drawing yang tak mudah, tutur Rangnick saat konferensi persnya usai drawing putaran ketiga Piala FA 2021-2022 Selasa 7 Desember 2021 kemarin. Lawan yang kami hadapi adalah tim dari kasta tertinggi Liga Inggris. Ada banyak kemungkinan bertemu dengan tim dari kasta yang lebih rendah, tetapi pada akhirnya Aston Villa yang menjadi lawan kami, lanjut Rangnick. Pertemuan yang membuat Rangnick tak senang antara Manchester United dan Aston Villa ini menjadi salah satu laga di putaran ketiga Piala FA 2021-2022 yang mempertemukan dua tim dan kasta tertinggi di Liga Inggris. Putaran ketiga Piala FA 2021-2022 antara Manchester United dan Aston Villa ini bakal berlangsung pada Sabtu 8 Januari 2022 di Old Trafford. Selain Manchester United versus Aston Villa, putaran ketiga Piala FA 2021-2022 juga akan menghadirkan Leicester City versus Watford dan West Ham United versus Leeds United sebagai dua laga lain yang mempertemukan dua tim dari kasta tertinggi Liga Inggris.